Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk masjid. Rasulullah masa itu masuk masjid. Tiba-tiba terdapat seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu yang sedang duduk di sana. Beliau bertanya, siapa bertanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat engkau sedang duduk di dalam masjid sedangkan bukan waktu solat?" Ha. Lalu Abu Umamah menjawab, "Ya Rasulullah, duka cita dan hutang menyelubungiku wahai Rasulullah. Aku kata aku sedang sedih, aku sedang berduka, aku sedang sekian-sekian, masya-Allah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maukah kamu aku ajarkan satu doa, jika kamu membacanya Allah akan menghilangkan rasa duka citamu dan melasaikan hutangmu?" Abu Umamah menjawab, "Sudah tentu wahai Rasulullah." Lalu baginda pun bersabda, "Ucapkanlah pada tiba waktu pagi dan petang bacaan ini." Doa ini sama-sama kita baca tuan-tuan puan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dalam doa ini ada 8 permintaan kita terhadap Allah, dan ke-8 perkara yang kita minta ini adalah sesuatu yang kita sangat perlukan sepanjang hayat, sepanjang hari, sepanjang hayat kita. Dan jika kita dilindungi daripada Allah, dilindungi oleh Allah daripada 8 perkara ini, insya-Allah kita akan mencapai tahap kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup di dunia, alam kubur sehingga alam akhirat. Subhanallah. Allah sangat sabar menanti kita berhijrah. Tetapi kena ingat, kematian tidak pernah dilewatkan walau satu saat. Siapa yang bertangguh untuk hijrah, untuk berubah, untuk menukarkan kehidupannya kepada kehidupan yang Allah suka? Allah dah beri semua apa yang kita suka, apa yang kita nak, apa yang kita cinta, apa yang kita ingin, apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. Allah dah bagi semua. Kita nak tunggu bagaimana lagi untuk kita mengikut apa yang Allah mahu? Apa lagi yang kita perlu supaya kita dapat giliran kita pula buat apa yang Allah minta? Apa yang kita minta Allah dah bagi? Apa yang kita mahu Allah dah bagi? Bila kita nak buat apa yang Allah mahu, apa yang Allah minta? Sebab itu saya selalu sebut, balaslah cinta Allah. Balas cinta Allah. Kita tak mampu nak membalas cinta Allah pada kita. Kita takkan mampu membalas sampai bila-bila. Tapi sekurang-kurangnya, tunjuklah sikit bahawa kita hamba Allah yang berbudi. Kita hamba Allah yang sedar diri. Dengan apa? Boleh tak kita balas apa yang Allah beri pada kita, perlihatan yang percuma, hidung, mulut, tangan, kaki semua ni? Kita tak mampu. Hanya Allah minta kita apa? Taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Itulah caranya kita membalas cintanya Allah terhadap kita.